Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tes genset Honda Oshima 5000 watt. Ini kita akan coba lihat untuk unitnya. Jangan coba. Ini untuk unit Honda Oshima. Speknya ya. Ini untuk tipe OK 7500 cc. Untuk spek 5000 sampai 5500 kW. 2Z 52Z. Ini sudah pakai digital. Ini bisa lihat untuk timer, voltase, hazard bisa. Ini untuk jogger biasa untuk colokan. Sama lah seperti yang lainnya, cuma perbedaannya ini Oshima. Biasanya ada lagi tuh Honda Motoyama juga ada. Ini untuk mesin big. Big 390 ya. Asli Honda. Kita lihat untuk asli Honda-nya ini. Ini ada ini. Kita lihat ini ada Honda gitu. Ini bukan tempelan, ini asli timbul. Kita akan coba segera ini ya. Bisa dicoba Bang Gun. Untuk cuknya, oh langsung ya. Kita coba ini. Ini putar ke kanan ya. Breaker dinaikkan. Nah ini 20 volt. Itu frekuensinya 15Z. Ini timer. Nah, kita coba lampu. Ini lampu sudah nyala. Dimatikan. Turunkan dulu. Baru di off-kan. Sudah mati, baru cabut. Putar ke kiri, cabut. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ini Bapak Kuncoro. Nah, ini diinfus ya. Ini untuk kran harus posisi on ya. Ini on. Kalau tadi off, Pak keluar. Jangan lupa dikembalikan ya. Nah, itu dikembalikan. Oke, terima kasih.